Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita G3 Modifit Konsep. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam, Lur. Oke, pada kesempatan kali ini kita apa ya? Nggak bahas mesin dulu ya. Ini kita bahas modifikasi bodi ya. Namun kali ini kita akan bahas ini modifikasi motor BMX. Jadi motor yang dimodifikasi bentuknya seperti sepeda BMX ya. Oke, jadi apa saja rubahnya? Ini nanti akan saya tunjukkan ya. Jadi mungkin siapa tahu ada teman-teman atau dulur-dulur yang ingin merubah atau melakukan modifikasi motor BMX seperti ini ya. Bisa jadi acuan atau nanti bisa jadi apa itu namanya? Rekomendasi lah. Oke, Lur. Jadi yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar gak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Oke, jadi biar kita nggak bosen bahas mesin terus. Nih sekali-kali kita bahas ini ya, modifikasi yang ada di bengkel kita. Oke, langsung saja. Oke, jadi motor ini basicnya itu apa itu Supra ya. Nah, basicnya itu Supra. Ini ya. Supra, kemudian untuk rangkanya ini untuk yang bagian bawahnya ini masih standar ya. Masih standar. Bawahnya cuma kita tambah di bagian sini untuk pipanya ya. Kita bahas dulu tentang frame-nya. Kita tambah di sini sekalian ini bisa buat tampung bahan bakar ya. Namun ini isinya cuma sedikit Lur. Isinya mungkin enggak ada 1 liter ya. 1 liter mungkin enggak ada. Ini nanti tempatnya keluarnya bensin. Ya biar tampungan bensinnya itu lebih banyak, ini saya kasih tambahan di sini tangkinya nanti. Ya, tangkinya ini ya. Tangkinya seperti ini untuk tangkinya ya, nanti pemasangannya ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi tangkinya seperti ini biar nanti bahan bakarnya lebih banyak isinya ya, jadi enggak dikit-dikit bentar-bentar ngisi ya. Ya seperti ini, nanti ini kasih selang sini gabung di sana, gabung yang atas ini ya. Nah, jadi seperti ini untuk bensinnya. Kan masih apa ya, bentuknya kan masih pantas saja ya dipasang. Di kemarin kita itu mikir biar bensinnya bisa lebih banyak, rencananya mau dibikin di sini ya. Jadi di satu jadikan satu sama ini pipa ini sama rangka ini diisi bahan bakar, cuma kok terlalu ribet nanti. Terlalu ribet, kelamaan waktunya, akhirnya kita bikinkan sendiri aja di sini. Isinya juga lumayan ini ya, ukurannya lebih agak besar, isinya lumayan banyak. Kemudian kita suka kita model seperti ini ya, single ya, jadi kayak monosok modelnya seperti ini. Nah, ini untuk armnya juga kita custom. Jadi untuk skok belakang ini kita nggak bikin dua kayak untuk standar, tapi kita bikin seperti ini biar tampilannya lebih unik aja. Nah, lebih keren ya. Nah, sebenarnya seperti ini. Untuk mesin masih standar ini ya, mesin cuma karburatornya saja ini. Nah, kemudian nanti ini untuk boncengannya, ini mau sengaja bikin boncengan, dikasih boncengan ya, karena nanti buat ngajak anak jalan-jalan. Nah, ini bikin sendiri dari besi, ini bukan beton laser atau besi cor, bukan ya. Ini kalau di sini itu istilahnya besi as, jadi memang bulatnya bulat ya, jadi bukan untuk besi untuk cor, bukan, lebih kuat daripada cor. Ini besi as, kata si penjualnya kemarin, penjual besinya di toko besi. Nah, nanti di sini ada sponnya, dikasih spon. Nah, sponnya kita pakai ini.
Pon sepedanya pakai ini. Nah, ini barangnya itu semua ya ini. Kemarin baru datang. Nah, sponnya nanti kita kasih seperti ini. Nanti dibaut. Nah, pokoknya ini. Kemudian untuk saddle-nya, saddle juga. Nah, saddle-nya juga pakai ini. Ini saddle-nya. Keren loh, masih baru ini. Saddle sama joknya belakang baru. Kalau setir nanti sementara pakai ini setirnya, dan ini pangkon setirnya ya. Apa ini mereknya? Saucony ya, kemarin beli di online Saucony. Kemudian tutup tangki ini variasi ya, variasi punyanya Special Engine ini, trail ya. Nah, jadi biar lebih tampilannya lebih keren lagi ya. Ini nanti untuk perangkat pengeriman, ini piringannya juga pakai yang lebar ya. Ini kemarin, nah, ini agak lebar ini. Selang remnya nanti di semua baru. Ini untuk lampu depannya pakai kecil, lampu sorot kecil itu ya, bentuknya seperti ini. Lampu tembak ya untuk depannya. Itu yang belakang nanti ini pakai yang kecil-kecil aja. Nah, kayak mata kucing namanya, nama mata kucing, tapi ini bisa nyala, bisa nyala dua mode ya. Ini nanti ditaruh di belakang bocengan dari sana. Ini master remnya juga baru, master rem kaliper semuanya baru ya. Ini ampaknya juga baru, biar keren aja. Nanti rencananya kita cat warna biru metalik ya, pakai biru metalik. Jadi setelah nanti penataan bodinya selesai, kita cat biru metalik ya, birunya Shogun ya tipe catnya. Oke, nanti untuk knalpot menyusul. Knalpot ini nanti rencana juga kita ganti ya, untuk knalpot. Nah, kita ganti. Nanti pelek-peleknya juga kita ganti pakai Rossi aja, sama ban belakang juga kita ganti sama peleknya. Tapi peleknya belum datang, ini masih beli di online ya, nanti kita ganti. Mungkin nanti juga pakai keranjang. Ini pangkonya. Keranjangnya modelnya kecil. Keranjangnya sudah ada ini keranjangnya. Nah, di sini keranjangnya. Ini. Udah keranjangnya seperti ini. Ya, biar lebih apa ya? Nanti buat belanja-belanja ya di sini. Pemasangan pangkonya sudah di sini. Nanti untuk lampu tembaknya juga ada di sini ya. Lampu tembak. Biar kalau malam bisa jalan-jalan. Skoknya masih standar kalau depan. Rencana yang belakang remnya juga diganti cakram nanti yang belakang. Rencana kedepannya Pak, untuk sementara ini kita pakai tromol dulu, tapi untuk kedepannya nanti kita ganti cakram ya, kalau motornya sudah jadi. Oke. Kemudian untuk tempat aki nanti rencana ditempatkan di sini. Tempat aki ada di sini ya, samping sini. Nah, tempat akinya sudah dibikinkan ini. Nah, ini modelnya tempat aki ya. Nah, tempat akinya nanti ini juga bisa buat tempat CDI, kiprok, perangkat pengapian ada di sini. Nanti taruh di samping kanan sana. Oke, ini masih proses. Oke lor,
Semoga ini bisa bermanfaat ya, bisa jadi inspirasi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan menonton video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.